Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara Nabi Ustaz Hadi Syahuddin, saya pendengar yang mulia kat sekalian. Kita menyambung kepada tafsir di IKIM.FM ini masih lagi dalam ayat yang ke-91, 92 dan 93 daripada surah Taubah. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Ma 'alal muhsinina min sabil. Wallahu ghafurur rahim. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون سلك الله العظيم. Tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak pula berdosa ke atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu beri kepada mereka kenderaan, lalu kamu berkata kepada mereka, aku tidak mendapati sebarang kenderaan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata kerana kesedihan lantaran mereka tidak mendapati apa yang akan mereka belanjakan. Sungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang minta izin kepadamu padahal mereka itu orang-orang kaya. Mereka rela berada bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mati hati mereka. Maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka itu. Demikianlah para pendengar yang mulia Allah sekalian, tafsiran yang saya pilih ataupun terjemahan daripada Sahih Tafsir Ibn Kathir. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah, jadi setelah menjelaskan adanya kelompok yang tidak ikut perang kerana keuzuran mereka, ada pula yang berdiam diri tidak menyampaikan keuzuran itu buat tak tahu sahaja. Kini ayat yang sedang kita bacakan memberi fokus kepada siapa yang diterima keuzurannya ini untuk tidak pergi berperang. Jadi ayat ini menegaskan mereka itu tidak berdosa, tidak dijatuhkan ke atas mereka hukuman sebagaimana dijatuhkan ke atas golongan munafiqun ataupun golongan Arab mengikut pandangan kedua seperti dijelaskan oleh Ibn Kathir. Jadi mereka ini kerana fizikal mereka cacat, tua, lemah, sakit, mereka ini, para pendengar ini mereka kat sekalian, tidak pergi berjihad kerana lemah fizikalnya, sama ada kerana tua, kerana cacat, dan ada pula yang ditimpa penyakit, dan ada pula yang tidak dapat pergi kerana tidak ada wang yang mencukupi, tidak ada wang perbelanjaan untuk membawanya, menajanya pergi berjihad itu. Sering dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, yang Allah maksudkan di sini mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya artinya mereka mengetahui tentang kebenaran, mencintai para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dan membenci musuh-musuh Allah. Ini syarat ikhlas itu. Meskipun banyak orang yang memiliki uzur diberi izin untuk tidak ikut perang, tetapi kalau saudara lihat Abdullah bin Umm Maktum, ini beliau ni merupakan muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah melakukan azan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikutkan salat subuh ada dua azan. Satu azan fajar kadhib, yang kedua ada azan fajar sadiq. Kalau saudara ada peluang, saya bacalah buku yang bertajuk Puasa dan Iktikaf. Ini bercerita tentang puasa. Puasa ini dituntut pada waktu tertentu, bulan-bulan pilihan, hari-hari pilihan dan sebagainya. Ada fajar, namanya fajar sadiq, ada fajar kadhib. Cuba saya lihat dalam buku yang bertajuk Puasa dan Iktikaf. Ini diambil, digali daripada kitab Sabilul Muhtadin oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ashad Al-Banjari.
لابني تحقيق الحمد لله ولي استاذ ومن خدي حسين حفظه الله dan dinilai oleh Malaysia Yahya. Ini para ulama yang ada bersama kita sehingga pendengar ini mereka ASEAN hargailah mereka. Bacalah kitab-kitab mereka ni, kitab Sabilul Muhtadin yang berkisah tentang puasa dan i'tikaf. Jadi Abdullah bin Maktum ni beliau azan dan Bilal azan untuk kali kedua untuk salat subuh sebagai contohnya. Ini Abdullah bin Maktum merupakan seorang yang buta. Tapi walaupun buta, beliau nak terlibat dalam peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia terlibat dengan sebenarnya dalam perang Uhud. Pernah tak saya dengar kisah tentang seorang lagi sahabat yang bernama Amr bin Al-Jamur? Amr bin Al-Jamur ni seorang yang sangat menarik kisah hidupnya. Amr bin Al-Jamur ni, beliau pernah berkata ketika dihalang oleh anak-anaknya untuk pergi berperang, "Mengapa kamu menghalang aku untuk pergi berperang? Aku nak masuk ke dalam syurga dengan kakiku yang tempang." Beliau ni kakinya tempang. Lalu anak-anaknya menghalang untuk pergi perang, tapi beliau nak juga pergi perang. Dia ni ada beberapa orang putera. Saya ini muliakan Allah sekalian. Ni Amr bin Jamur, pernah dengar tak kisah ini? Beliau menyumpahkan ipar kepada Abdullah bin Amr bin Haram. Iaitu, kalau kita lihat, beliau merupakan suami dari saudara perempuan Hindun binti Amr. Ini Amr bin Al-Jamur merupakan seorang tokoh penduduk Madinah dan salah seorang pemimpin Bani Salamah. Ini kisah tentang seorang sahabat yang termasuk dalam ayat ini diberikan pengecualian kerana dia tempang, sudah tua, a'raj. Dulu anaknya telah mendahuluinya masuk Islam. Anak yang bernama Mu'az bin Amr termasuk 70 orang peserta sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam Bai'ah Aqabah. Jadi Mu'az bin Jabal telah pun dengan kebakarannya berdakwah menyebabkan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah daripada Allah sebenarnya Mu'az bin Amr ni telah masuk Islam. Ayah dia Amr bin Jamur ni merupakan pemuka penduduk Madinah di kalangan Bani Salamah. Kisah ni saya bawakan kepada para pendengar ini juga sekalian kerana ada kaitan dengan du'afa wal mardha, golongan yang sakit, golongan yang lemah, tapi mereka ni nak pergi berjihad, bukan macam golongan munafiqun. Jadi saya ni boleh Allah sekalian, putera kepada Amr bin Jamuh ni namanya Mu'az bin Amr. Mu'az bin Amr bersama dengan teman baiknya yang telah mengislamkan dia namanya Mu'az bin Jabal. Mereka ni telah pun bersepakat untuk menjadikan berhala di rumah bapa mereka ni sebagai barang penghinaan dan permainan. Pada waktu malam ni Amr bin Al-Jamuh ni dia ada berhala. Berhala dia dinamakan Manaf ni nama berhala kepada Bani Salamah yang ada dalam rumah Amr bin Al-Jamuh. Jadi anak kepada Amr bin Al-Jamuh ni namanya Mu'az. Dengan kawannya pun nama Mu'az juga. Seorang Mu'az bin Amr, seorang Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mereka telah pun bersepakat untuk menghina berhala yang disembah oleh bapaknya, bapaknya yang tempang ini. Jadi pada malam itu dia angkat berhala ini, dibuang dalam sebuah lubang yang mana tempat itu merupakan tempat pembuangan najis oleh masyarakat Bani Salamah. Jadi pagi hari esok Amr bin Al-Jamuh melihat di tempat patung berhala Imran Manaf ini tidak ada. Dia pun bukan main marah. Dia pergi mencari siapa yang kurang ajar telah mengambil patung berhala yang menjadi sembahan Tuhanku ini. Maka dia pun pergi dan diberitahu oleh penduduk sekitar kepada ketua yang dihormati ini, berhala itu telah pun dibuang dalam lubang najis. Dia pun menjadi marah, pergi ambil, dia cuci sendiri, bersihkan, dipakaikan wangi-wangian semula pada patung berhala ini. Malam esok datang lagi Mu'az dan juga Mu'az bin Jabal dengan Mu'az bin Amr ini, anaknya sendiri ambil patung berhala dan buang lagi ke dalam lubang yang sama. Dan kali ini saudara ini mulia kat Allah, walaupun ayahnya telah meletakkan pedang di leher Manaf ini, patung berhala ini, Manaf ini telah pun letakkan pedang, tapi anaknya mengambil dengan pedang-pedang tadi dibuangnya dalam lubang najis. Saya ini mulia kat Allah sekalian. Besok Amr ni tak jumpa lagi patung dia, pergi lagi cari di tempat biasa dan memang kali ini telah pun dibuang ke dalam lubang itu, bahkan bersama dengan patung berhala ni ada bangkai anjing pula. Saya ini mulia kat Allah sekalian. Amr bin Jamur ni merasa hina melihat patungnya diperlakukan seperti itu. Lalu akhirnya dia pun masuk Islam. Lihat, ini metodologi dakwah yang berbagai. Kita meletakkan satu tempat, satu benda pada tempatnya. Janganlah kita keliru, kita tersilap.
semua cara kita nak apply cara yang sama tidak boleh. Selain ini perlu kepada fiqh, fiqh dakwah, kefahaman kita untuk menghadapi suasana seperti itu. Jadi yang menariknya, Mu'az bin Amr ini bin Al-Jamuh telah pun berjaya menyebabkan ayahnya dengan izin Allah SWT masuk Islam. Jadi selepas itu Amr telah pun masuk Islam, dibersihkan pakaiannya, pakai minyak wangi, kemudian berjumpa dengan Nabi SAW nak masuk Islam. Selepas dia mendapati anaknya masuk Islam dan anaknya telah melakukan begitu kepada bahalanya, bahalanya tak boleh mempertahankan diri, akhirnya saya ini menunjukkan kasihan, dia telah pun menyerahkan dirinya, jiwa raganya kepada Allah SWT dan Rasulnya. Berbaiklah bersama dengan Nabi SAW, masuk Islam, dan ketika meletusnya perangan Uhud, beliau hendak turut serta. So ini dalam hati dan dikasih Allah sekalian. Dalam peperangan Badar yang lalu, putranya telah memohon kepada Nabi SAW supaya membatalkan niat si Amr ini kerana dia tempang, dia sakit, dia tua. Tapi pada kali yang kedua, ketika berlakunya Uhud, Amr telah menemui Nabi SAW sendiri dan meminta kepada Nabi untuk masuk bersama dalam peperangan, turut serta walaupun telah dihalang oleh anak-anaknya yang masuk Islam lebih awal daripada ini. Setelah ini mulia kepada Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah SAW dengan berkata, wahai Nabi, putera-puteraku maksud hendak menghalangku dari bertempur untuk agama Allah. Demi Allah, saya berharap sangat dengan kaki yang tempang ni saya dapat masuk syurga bertemu dengan Allah SWT. Jadi sebabkan permintaannya, rayuannya yang sangat itu, maka Nabi telah pun memberi kepadanya kesempatan untuk turut dalam perangan Uhud. Dia mengambil mengambil senjata yang ada, turut serta dengan rasa yang puas dan gembira, berjalan dengan terdengkur-dengkur dengan suara yang hiba, mohon kepada Allah SWT, ya Allah, beri kepada kesempatan untuk mati syahid dan janganlah pulangkan aku kepada keluarga ku semula. Jadi pada hari berlakunya perangan Uhud, Amr bin Al-Jamuh yang termasuk dalam ayat laisa 'ala du'afa wala 'ala al-mawdha wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj, mereka ni dibenarkan, diberikan pengecualian untuk boleh perang, tapi semangat cinta untuk mati syahid ini menyebabkan si tempang pun turut serta. Saudara yang dimuliakan Allah sekalian, fahaman jihad ni kita kena tanam dalam diri anak-anak lah saudara, supaya anak-anak faham, dengan itulah berdirinya kalimah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi mulia. Jangan disalahfahamkan jihad ini kepada mengangkat senjata membunuh orang bukan Islam sebagai nama-namanya. Bukan, jihad ni kalau kita lihat dalam konteks hadis yang dikemukakan musi kitab ringkasan Riyadhus Salihin, saya lihat bagaimana semangat jihad ni tanam kepada anak-anak, kepada orang tua untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tiadanya semangat ini menyebabkan Islam itu dipandang hina, orang Islam itu dipandang masyarakat yang lemah. Sebab kalau kita lihat dalam hadis dari yang dimulikkan Allah sekalian, bila ditanya kepada Nabi SAW, hadis ini ada dalam kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Kalau kita tak mampu nak memiliki kitab Riyadhus Salihin yang besar, bacalah ringkasan Riyadhus Salihin. Telah pun diringkaskan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Ringkasan Riyadhus Salihin pada muka surat 284, kalau kita lihat bab jihad, menceritakan tentang jihad. Su'ila Rasulullah SAW, ayul a'mali afdal? Qala iman billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala jihad fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjun mabrur. Bila Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang apakah amalan yang paling utama, jawapan Nabi, beriman kepada Allah Rasul. Kemudian apa lagi wahai Nabi? Jawapan Nabi, al-jihad fi sabilillah. Kemudian apa lagi wahai Nabi? Hajjun mabrur, haji yang mabrur. Jadi saya ini mendengar sekian satu hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab ringkasan Riyadhus Salihin ini, Nabi pernah bersabda, ribadu yaumin fi sabilillah khairun min dunya wa ma 'alayha. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها وروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. Berperang di jalan Allah ni sehari nilainya lebih baik daripada dunia dan sisi kandungnya. Tempat sebesar tali dalam syurga nilainya lebih baik daripada dunia dan sisi kandungnya. Berperang di jalan Allah pada satu petang atau pagi nilainya lebih besar daripada dunia dan sisi kandungnya. Ini hadis kita kena fahamkan pada anak-anak, dibacakan selalu, disebut selalu. Dan sebenarnya jihad ini seringkali disilap tafsirkan. Di mana ada jihad? Kononnya yang merupakan anti-social, yang merupakan satu sifat terorisme. Apakah begitu?
itu sendiri? Kita harus faham dan pernah kita jelaskan dalam ayat-ayat daripada surah Al-Hajj yang lalu tentang ayat itu jihad, ayat itu qital. Moga Allah beri kefahaman kepada kita, sejarah ini harus ada dalam diri anak-anak kita dan diri setiap Muslim untuk pertahankan agama Allah SWT dengan berbagai cara. Baik dengan pendidikan, pelajaran, ekonomi, satu daripadanya, dan ketegasan tanpa kompromi dalam perkara-perkara dasar melibatkan akidah, itu juga adalah perkara yang penting. Moga-moga kita dapat jelaskan lebih lanjut dan kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.